Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kakak Azuma. Ya kan ya, kali ini kita akan bermain game Crash of Cards. Langsung aja kita mainkan gamenya ya. Crash of Cards. Welcome to Crash of Cards. Let's play. Oke, ini get power ups. Crash of Cards. Wih, collect crown. Wah, kejam ya. Ini mirip ini teman-teman ya. Saya kecil pernah bermain game PS itu Vigilante ya. Nah, kayak gitu mirip ya. Tuh kan. Tapi ini dengan gaya-gaya yang kartun banget ya. Oke, ini cara nembaknya. Aduh. Oh, itu jebakan, teman-teman. Jadi kita harus ambil shield. Ambil power ups-nya ya. Entah dapat shield, entah dapat apa itu. Baru kita tembakkan. Saya ditabrak. Yang saya bergerak, tembak. Ya. Sebentar teman-teman, agak susah ini aim-nya ini. Oke, sudah mulai berdatangan musuhnya. Oke, kita ambil health. Health-nya kita pakai health-nya. Wis. Ada teleport buat apa ini teleport? Oh, pindah kita ya. Aduh, weh, siapa itu ngasih apa snowball sebegitu besarnya itu? Saya kena bola salju teman-teman. Perasaan ini di gurun ya, ada salju ini. Gimana ceritanya ini? Oh, udah selesai ya. Kayaknya itu tutorialnya ya teman-teman ya. Win a car. Oh, kita dapat mobil. Oh, jadi uangnya kita ambil tadi itu bisa buat ini. Ambil mobil random tapi teman-teman ya, random. Kita dapat apa ini? Tadadadain. Kita dapat mobil apa ini? Wih, 1950 Racer. Wah, asik mobilnya sebenarnya ya. F1 tahun 1950 ini. Oke, langsung aja deh play. Let's play. Tuh kan di desert, saya tuh di desert ada snowball, gimana ceritanya? Heran deh. Wis. Sepertinya ini sudah mulai player beneran ini teman-teman ya, bukan tutorial lagi nih ya. Wah, itu namanya Andy Cannon. Ais. Bentar, saya mau ambil power up dulu, Spirit Cannon. Oke. Tembak. Ah, ini teman-teman ada delaynya, jadi kita tembaknya gak lama. Aduh, saya ditabrak sampai keluar ini masuk jurang. Awas kau ya. Apa ini? Gak bisa. Oh, red tree. Gak bisa retry teman-teman. Gak bisa next. Gak apa-apa, ayo cari siapa tadi yang nabrakin saya. Menjeburkan saya ke dalam jurang. Pikiran terbaik. Tembak. Is, dar. Ah, tuh. Gak bisa langsung. Tembak aja deh. Wow, ramai sekali di sini. Ais. Kontrolnya ini saya masih belum terbiasa. Apa ini? Black hole. Tag screen dia. Ah, gagal. Tetapi kita dapat ini nabrak pun itu dapetin teman-teman ya. Dapat kill juga. Tapi misi utamanya di sini bukan kill tapi ngambil crown. Nah teman-teman bisa lihat di itu ada angka 5 di atas. Jadi saya itu adalah crown saya. Sudah ada 6 crown saya. 8 ya. Saat ini sepertinya saya memimpin dengan 10 crown. Teman-teman bisa lihat di layar dari di bawah itu, itulah musuh-musuhnya di mana crown mereka itu yang paling kecil 9 ya. Saya ada 12. Memimpin sementara. Crown paling tinggi masih 9 itu ya. Masih di bawah saya. Aduh, saya dikejar 2 orang. Ini apa lagi itu mobil itu? Aduh, itu mobil depannya ada ini ya dong, ada. Saya dikeroyok itu, kurang ajar. Curang main keroyokan. Oh, ini bisa kembali ke home ya, bahasa retry. Langsung kita pencet home aja deh. Gak bisa, saya pencet tuh gue juga gak bisa.
curang dari teman-teman keroyokan yang di kelas berapa? 4 itu loh. Karena mungkin saya paling tinggi ya. Oh, kita dapat rare mesin. Kita dapat apa ini? Kita dapat gratisan rare satu ya. Mobil rare. Unlock standard skin. Deng 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 deng. Apa ini? Kok sepatu roda? Bukannya ini mobil, kan malah sepatu roda ini. Apa maksudnya ini? Ada-ada aja nih ya. Oke lah, kita pakai aja lah. Let's go. Oh, sekarang mereka castle, teman-teman. Kuil. Kok kuil apa ini ya? Bukan temple, castle itu kastil. Mana sih Azum ini? Ya, diambil tadi power up-nya. Saya nggak punya apa-apa ini. Us. Ada itu. Ih, ada jebakan itu. Ih, ngeri. Kabur dulu. Hah, dapat slam tower. Ini keren nih pasti nih, slam tower. Ayo, di mana kalian? Ini mobilnya lincah ya? Ya, saya kepencet. Ya, saya gak ngeblip siapa-siapa dong. Ya, terbang sia-sia. Ya, ada snowball di sini. Aduh, gila di combo. Habis kena snowball, dihajar dong. Telak banget. Wah. Ambil 30 dulu deh. Ntar teman-teman sabar ya, saya ambil 30 dulu. Dapat 80 gold. Lumayan. Setiap kita mau ini, apa, gacha. Ambil tadi ya, goldnya itu bisa habis. Jadi lumayan kan, kalau dapat 80 tinggal sedikit lagi. Ah, dapat gratis. Ini. Ada yang 25. Bawah kiri itu lihat teman-teman, ada 44. Ada 50. Gila dong. Ada 5 saya cuma baru 5 tadi, saya base nya aja cuma dapat berapa, 13 ya. Gimana kalian tembak aja lah. Ih, gak stabil banget ini. Saya di kumpulan orang-orang hebat ini, gila. Pakai mobil SWAT dong, curang. Saya cuma pakai sepatu roda. Woi. Tar. Saya terjebak di sini. Dia curang, dia pakai ini. Udah. Saya terjebak dong di sini dong. Is. Mari kita ambil yang 28. Gila, saya ditabrak hampir keluar jalur tadi. Tembak aja deh. Nyawa saya tinggal dikit dong. Ya elah. Itu gimana ini jembatannya? Aduh, saya bingung teman-teman. Oh, kemana? Jembatannya tiba-tiba diangkat dong. Ini game seru teman-teman. Serius. Menurut saya sih, meskipun game kecil ya, dengan gambar yang seadanya gini yang minimalis, tapi tetap seru dimainin. Coba kita lihat settingannya dulu ya. Oke, settingannya cuma ada save baterai. Baterai aja ya. Gak ada settingan lain-lain ya, selain yang normal. Maksud saya kayak grafisnya gak bisa. Grafisnya cuma berdasarkan ini ya, save baterai atau enggak, gitu aja. Ya, coba akan kita gacha. Kali ini kita dapat mobil apa? Wih, Spears. Keren dong. Kayak ini ya, kayak UFO. Coming missile. Kita dapat senjata. Gitu teman-teman. Nah ini beberapa senjata. Dimana senjatanya itu ada levelnya, jadi kita bisa upgrade. Tuh kan level up. Jadi nggak asal main gitu, nggak teman-teman. Ternyata apa, senjatanya ada levelnya. Makanya tadi udah keren aja main ya. Wah, pasti itu sudah lama sekali mainnya ya. Oke, lanjut. Kita coba mobil baru kita. Spinning wheel. Wish. Toss. Kita nggak ada power ups. Coba mencari power ups. Sekarang poin kita masih 3. Poin terbesar masih 18 itu. Yang tertinggi. Aduh. Saya kena ini dong. Api dong. Ambil health. Healthnya di sini sangat rare sekali ya. Sangat jarang sekali teman-teman. Hati-hati dengan jebakan tadi. Mobilnya ini keren. Tapi lambat gerakannya. Mending yang tadi. Siapa? Yang sepatu roda tadi. Ini agak sedikit susah dikendalikan. Emangnya lambat. Kalau kendalikan susah enggak? Lambat aja. Health. Tuh, healthnya kok gini? Health saya satunya ada di sana dong.
nggak bisa langsung dipasang healthnya teman-teman. Ada shield, saya ada shield. Us, ada shield dong, ada shield. Spike sini apa? Jebakan. Pasang aja spike-nya di sini. Ada ram. Nah, ayo kau, mana kamu? Ya, ayo kejar. Pada menjauh semua, pada saya bawa ini. Bawa gergaji mesin di depan. Nice. Ya, habis dong. Saya kena homing missile loh. Gila. Damage-nya tadi homing missile-nya ya, cukup gede. Dapat health lagi lumayan lah. Ambil health. Ya, aku duluan. Aduh, ditabrak. Tinggal satu bar. Kabur. Ada hal di atas, gimana itu ambilnya? Lewat sana. Sabar. Kita ambil health dulu teman-teman ya. Habis itu kita bertarung lagi. Ada flame tower, kita sudah punya flame tower. Aduh, ini loh susah ngambilnya. Aduh. Ini mobil tak bakar loh kamu, saya punya flame tower. Gila. Bakar aja yang ini. Ayo bakar. Dia ada shield-nya dong. Aduh, bars nyawa saya tinggal seujung jari tuh. Tembak aja lah. Tahu udah kenapa enggak? Gila. Dilaser sama Lila. Tiba-tiba datang dari lasernya Lila ya. Gila. Kurang ajar kalian ya. Aduh, saya enggak lihat map. Aduh. Saya punya gergaji nih di depan. Anjir kamu. Saya punya ini. Kok enggak mempan ya kayaknya ya? Enggak hancur gitu. Coba satu kali. Harus ditabrakin teman-teman. Wah, habis. Wah, ada lagi. Ya, kejepit kamu. Wes. Dapat satu kill, double kill. Enggak tahu double-nya dari mana. Yang penting double kill. Saya apa senjata saya? Enggak ada senjata. Tar. Sabar guys. Saya cuma bak 13 guys. Ada yang 27 itu guys. Gila Lila ini ya. Dapat apa, kena laser lagi saya. Siapa yang nembakin laser tadi ya? Dari play-nya dong. Game gini ada replay-nya dong. Lagi lanjut ya. Last teman-teman ya. Black hole, kita kirimkan mereka ke dimensi lain. Tembak! Miss. Black hole-nya ini kurang responsif. Gak bisa langsung gitu loh. Side cannon. Aduh, saya gak suka side cannon, tembak aja deh. Tuh kan, ada yang nembak-nembak Lila. Pake laser gitu. Tembak aja deh. Gak tahu deh, pokoknya ada di tengah situ, gue tembakin. Dapet double kill. Saya nggak tahu, pokoknya saya nembak, dapat kill teman-teman, gila. Lumayan, dapat banyak, dapat 10 crown. Baik teman-teman, sepertinya saya harus mengakhiri perjalanan gameplay kita ya, gameplay Crash of Cars versi Kakak Azuma. Permainan yang sangat seru ya, meskipun kecil dan game gambarnya juga sederhana, tapi sangat seru ya. Baik. Terima kasih teman-teman, semoga terhibur dan bermanfaat. Apabila ada info menarik seputar game ini, silakan berbagi info di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih.